macam mana, bercakap Kelantan bagi betul-betul sebutan saya bagus, dan berusaha sangat-sangatlah sampai boleh kata tak tidur. Tak tidur, asyik mengingatkan dialog tu. Lepas tu, saya belajar juga dengan Sabri. Kalau ada apa-apa yang macam sebutan saya tak betul ke apa ke, Sabri selalu membantu. Ya, Sabri, come dialect coach lah untuk filem ni. Untuk saya, saya tak kira, saya tanya je. Kalau saya tak betul tanya, kadang-kadang dia tegur. Contoh kalau saya kata pitih tu, dia kata tak tebal sangat, jangan T tu macam tak apa. Dia ringan je, pitih je. Pitih. Filem panjang. Juga moderator pada malam ini, Cik Yui bin Haji Syahri, pengarah filem Johor, Puan Normah Gaman Puri, pelakon. Saya dengan Pak Ijah pergi juga. Dia kata nak bawa Pak Ijah di pewarna-warna. Lepas tu dia buat jisuh. Ayuh, bersabar jangan ikut dia. Jangan gerak banyak lah. Abah tu sakit. Dukung Abah bukannya sikit. Ubah-ubah lah kau dah. Abah kena banyak rehat. Mati. Tu habis-habis perangai budak-budak. Ini minum aja tak cahaya Tuhan. Abang, titik ni je hok tinggal. Abi hok ni, makin dah getong kita anak beranak. Eh, gue ni dia motor tak boleh semaya. Minum. Kami super je, ya? Tak ada beza. Lagi kita belakang. Jugaklah gelembu. Kalau pegadang hanya tinggal tu lagi. Ni bertaruh lagi. Ada pitih sikit sebanyak habis kena kikir. Kalau-kalau, kita nak pergi mana lagi? Tak sok nak kira sangat. Nah! Oh, bila! Tak apa buruk eh. Tak apa dia tu. Orang lama dia tu. Boleh jadi dulu-dulu orang kita juga di Kelantan tu. Dah 15 hari. Oh, Isai dah teguh. Tengah celaka tu betul-betul dah hambat. Ayuh aku! Oh, Isai memang ada pakaian menggerak. Tapi tu payah nak kisah dia. Ayuh ada di kantin dengan arah. Tu. Berapa lama lagi abis kena tahan? Assalamualaikum, salam petang semua. Sekali lagi kita berikan tukang urut kepada Film Johor dan para pemain dan sukarelawan.
diadaptasi dari dari novel sastrawan negara Asosman Kelantan. Dicalonkan adalah pelakon pembantu lelaki terbaik Pak Sabri. Tapi tak ada rezeki pada tahun itu. Tak apa, kita tahu siapa yang baik award kan. Kita tahulah. Dan ya, Festival Filem Asia Pasifik ini antara filem Malaysia yang mendapat pengiktirafan ataupun secara box office dia tidaklah meletup, pecah panggung orang kata, tetapi ia adalah satu benchmark ataupun penanda aras sebuah filem Malaysia yang mencerminkan budaya, cerita Malaysia dengan cara kita. Dan masih kita tonton sehingga ke hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak perkara yang dia lari, dia macam masa pertama sekali saya nampak masa bila mayat abang dia tulis Allah kan. Aspek realismnya. Jadi satu perkara yang saya sedar yang untuk mendapatkan realisme. Tapi adalah cerita tentang wanita dan kita nak berikan ruang kepada Puan Norma. Puan Norma asal Johor ya? Ke memang orang Kelantan? Ke Perak? Jadi kita nak tanya sikit proses untuk menjadi orang Kelantan. Berapa lama? Ha. Sebab nak menjadi orang Kelantan ni bukan satu hal yang mudah, Puan Ima, bagi seorang pelakon pun. Dan Puan pernah tinggal di Kelantan ke ataupun pernah belajar di Kelantan ke, dan bagaimana proses menjadi minah tu? Assalamualaikum. Mungkin sebab terlalu minat dengan cerita tu, dengan naskah tu, terlalu seronok dapat bekerja dengan bawah arahan Iwi Mami. Macam mana bercakap Kelantan bagi betul-betul sebutan saya bagus. Dan berusaha sangat-sangat lah, sampai boleh kata tak tidur asyik mengingatkan dialog tu. Lepas tu saya belajar juga dengan Sabri, kalau ada apa-apa yang macam sebutan saya tak betul ke apa ke, Sabri selalu membantu. Ya, Sabri come dialect coach lah untuk filem ni. Untuk saya tak kira, saya tanya je. Kalau saya tak betul tanya, kadang-kadang dia tegur. Contoh kalau saya kata pitih tu, dia kata tak tebal sangat, jangan T tu macam double. Dia ringan je, pitih. Itu yang salah satu yang saya ingat yang dia tegur sebutan saya tu. Sebutan kalau salah dia tegur lah. Jadi sambil itu kita ada ramai-ramai, kita ada buat latihan, ada masa memang buat latihan, tapi kita di sana banyak santai-santai juga, tapi masih berlatih lah. Ada hari-hari kita berlatih boleh bertanya sampai saya dapat lah dialog tu. Jadi kalau Kelantan tengok, dia kata okey lah, asap dia ada, dia kata okey lah. Dulu. Proses prep tu berapa lama sebelum mula ke set prep sebelum tu? Lama tak? Ataupun lama yang unusual for common practice lah? Dalam 2-3 bulan juga kot. Dekat di sana saja pun dah sebulan. Sebelum start shoot pun dalam sebulan tu kita pun masih daripada sini sampai ke sana pun masih kita berlatih. Lama lah, 2-3 bulan rasanya. Ya? Yeah? Lebih kurang. Senang sikit bekerja lah. Betul tak? Kita masuk tu rasanya dah tepat dah rasa confident lah. Tapi dan kita berlebih lah. Fokus betul kan. Kita kat sana pun cakap Kelantan lah. Dia dah menjalani hidup sebagai minah sebelum kehidupan minah tu dia rakam. Uncle,
percaya bahawa sebenarnya prep sebelum start shoot tu sebenarnya sangat penting berbanding ketika shoot? Saya mendapati kelemahan saya mungkin sakit lah. Boleh begitu. Tepat dalam masa. Terima kasih. Tolong lagi. Tolong lagi. Tolong lagi. Kita nak lebih kepada pengalaman ni rumah berlakon dalam cerita tu lah. Kisah-kisah belakang tangga mungkin yang saya state kat sini macam mana proses latihan dialog, kena cakap dalam buat lantan, macam mana dia punya praktis dia macam mana sebelum nak cuba pun juga praktis cakap lantan yang genuine kan. Yes, lepas tu termasuk juga dengan momen-momen dengan arwah Wak Khalid di sebab dalam cerita tu kan Mak Norma jadi isteri kepada Wak Khalid kan. So kita nak macam mana chemistry antara dia tu dan belakang.